aku tahu rasa kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Marah, kesal, menjadi satu. Namun, sekarang aku sadar, perasaan kecewa hanya sebuah cara Tuhan untuk mengatakan bahwa aku punya sesuatu yang lebih baik lagi. Dan akhirnya, aku merasakan itu sekarang. Engkau pindah sekolah nang kota, nak menang, Bu. Nanti mau jual sekolah di Madrasah Rawang itu. Ya, aku rak di kota ae. Iya, yuk, di kota ae. Iya, biar kita di kota-kota ae. Emak, sekolah nang Madrasah Rawang itu, sekolahnya agamanya paten, enak, keren. Wah, nak kita sekolah nang kota ae, gak apa-apa. Sing penting jadi wong soleh, wong sukses. Wis maghrib, yuk balik, Pak. Pak, balik, yuk. Wis maghrib. Aku dikongkon mamaku nang madrasah. Ya, madrasah. Kau bakal jadi alim ulama yo. Wis, dan koyo yang penting kita nanti jadi wong sukses. Amin. Apa selucu itu ya, sampai mereka tertawa mendengar aku mau masuk madrasah. Atau tidak keren? Entahlah, aku betul-betul bingung. Jio, nak lana mama, wes nama nak? Wes ma. Mak, Jio oleh tekon. Tekon apa nak? Mak gak usah dirubah ya, mak Jio harus tetap nang madrasah. Iku wis permintaan bapakmu yo, seikhlas ae. Madrasah di kampung ini cuma ada satu-satunya lo yo, itu pun negeri. Kau harus bangga di situ karena itu sekolah permintaan almarhum bapakmu yo. Sekolah di kota, kau apa enggak malu yo, keretamu jito, engko nak mogok piye? Ya wis lah yo, mam ape tinggal sik yo. Ya ma. Ya sudahlah. Ini demi mama dan almarhum bapakku. Hari yang seharusnya penuh semangat, tapi malah aku belum bisa menetapkan hatiku di tempat ini. Rasanya berat sekali untuk menjalani hari ini, karena keinginanku tak bisa kudapati. Hitung dulu, 1, 2, 3, 4. Kurang satu nih, Be. Ya, kurang satu. Siapa ya? Sujiyo satu lagi. Jiyo masih di sini, belakang saya di belakang. Ayo ke belakang. Iya, aku ke sana.
Teman-temanku cukup baik, seperti kata mamaku jika bercerita tentang anak madrasah. Tapi tetap saja, aku masih ingin sendiri. Benar kata Nabil, di madrasah ini banyak ekskul-ekskul yang keren. Apalagi ekskul-ekskul keagamaan yang jadi kebanggaan madrasah dan belum tentu kudapati di sekolah lain. Ya, mereka benar. Mungkin aku saja yang tak menikmati setiap langkahku di madrasah ini. Banyak hal-hal baik yang aku temukan di tempat ini. Teman-teman yang baik dan guru-guru yang selalu memberikan kasihnya dalam mendidik kami. Sini kita akan mengulangi lagu Jawa menjawab kita pembayar. Sebagai contoh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kini kuakui aku telah jatuh hati. Iya, jatuh hati pada madrasah ini. Akan kutunjukkan pada mama dan almarhum bapakku kalau aku sudah jatuh hati pada pilihan mereka. Pilihan yang insya Allah membawaku menjadi lebih baik dengan ilmu-ilmu agama dari para guruku. Mak, pak, akan kuhadiahi engkau dengan prestasi dan kini aku bangga untuk mengatakan cinta madrasahku.